pada selesai dan ke lobby semuanya. Yes, kita melihat semuanya, semua player yang masih bertahan kali ini sudah berada dalam play zone-nya juga, tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi. Harusnya kali ini dari tim Dead Eye sudah terjepit juga, sudah cukup terpush oleh player-player dari Bigatron Red Alien. Semuanya berkumpul di bagian belakang rumah, belum ada lagi granat-granat yang dilemparkan. Gua rasa dari segi utilities juga udah mulai terkikis, zona, tapi ternyata zona kali ini akan kemana kira-kira ya? Zonanya ke Dead Eyes. BTR mau gak mau mereka dipaksa turun untuk semakin komit untuk melakukan fight bersama dengan Dead Eyes. Kali ini Ryzen sudah mulai nge-stick. Luxi memasak granat bakal dilemparkan langsung ke depan sana. Wih, meletup balon hijau. Ternyata masih belum ada knock yang berhasil diamankan oleh Bigatron. Yuhai sudah berada di bagian luar dari broken wall-nya semakin dekat. Dan Luxi dapetin satu. Shifu di take down. Ini menjadi sebuah momentum. Bakal ada momentum push yang bakal diamankan oleh Bigatron. Kali ini on top sudah mulai terspot oleh sama Yuhai. Dan on top begitu low HP. 3 orang dalam satu area yang sama. Granat bisa memulangkan mereka dengan cepat. Dan lihat sebuah pergerakan dari Sarang Suci juga berhasil mendapatkan satu orang tadi low HP. Dan dapat satu ter-take down. Unggul dari segi jumlah bakal langsung ditabrak. Last man standing, break point tersisa bakal ditabrak. Ini